Welcome to Universal Studios Japan. Gimana perasaanmu? Seru banget. First ride. Wow. The first ride. Wow. Siapa nggak ada? Itu di YouTube, di dalamnya dinosaurus. Di atas kita loh, ini takut jatuh-jatuh deh, Ibu. Sahabat Queen, hari ini hujan, gara-gara gak tahu deh. Hari ini aku mau ke Universal, tiba-tiba hujan. Jadi kita gak jadi nih ke Universal? Enggak, masih jadi. Tapi kita harus pakai jaket anti air sama payung. Dan kita akan menembus hujan, doain semoga cuacanya cerah ya. Dan semoga cepat berhenti hujan. Amin, ayo kita ke Universal. Let's go. Pegangin dulu Mbak Fit. Ayo pakai topinya. Lagi nunggu di stasiun. Apa sih dek stasiunnya dek? Ibu mau ini dong. Tahu stasiunnya apa? You see. Oh ini namanya? Pak mau beli Noda ini tuh. Noda Station. Oke. Jadi di sini stasiunnya nggak banyak noda ya. Nodanya cuma sedikit. Dan ini ada yang mau membeli minuman. Coba cepetan masukin. Sebelum gue kasih kita. Ibu lagi nggak enak badan, jadi ibu butuh ini dulu. Oke. Okay. Oh ini ya. Oke. Okay. Wow. Ya. Kembalinya? Kembalinya mana Pak? Di situ. Yang nggak di sini, di dalam uang. Kembalinya di dalam situ. Ah ya. Tadinya kamu mau beli apa lagi? Biasanya udah datang. Datang ayo. Nanti lagi ya. Thank you. Pasti kita yang isi. Yang paling penting adalah kalau traveling itu adalah sehat. Ini Ade lagi dalam keadaan gak fit nih. Ini lihat deh mukanya. Ini cakit nih. Enak badan. Ternyata bener apa yang ibu bilang. Kalau ke Disneyland kan ada keretanya. Wow, Harry Potter. Kita ke Universal Studio dalam keadaan hujan. Nah, kita berdoa bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semoga hujannya berhenti. Cepat ya Allah. Yeay, pakai raincoat. Apapun yang kita alami di sini, it's adventure. So we must help. Ada juga happy ya. Tinggal bapak sama ibu aja yang pakai jaket. Sahabat Queen, gimana perasaanmu? Coba ibu ngeliat senangnya gimana? Oh my god, alhamdulillah ya Allah. Harry Potter mana Harry Potter? Harry Potternya siap-siap Harry Potter. Apapun kondisinya, cuacanya, we are happy. Universal Studios coming. Are you happy? Karena kita semua kena hujan, jadi kita harus belajar sejak itu. Pelan-pelan sayang. Tapi gue lihat karena akhirnya punya minyak hujan sejak. Ini bisa dipakai juga di Jakarta. What? I'm going to Universal Studios Japan. Iya, jadi di barcode-nya di situ. Jadi kita samain barcode-nya.
Welcome to Universal Studios Japan, where dreams and fantasy come to life. Adegan suka banget Minion, nak. Oh my God! Wow! The first ride! Wow! The first ride! Wow! Woody, keren banget. Hi Woody! Take a picture! Smile! It's okay. Budinya baik kok. Bye. Love you. Bye. You can take it, Ade. Tapi boleh ambil. Kanan. You want this one? Thank you. Thank you. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you. Arigatou gozaimasu. Yay, apalagi stikermu? On vacation. Wow, on vacation. Ade dapat juga. Thank you. Ada ambil? Ambilin Mbak Pri. Semua orang lama banget di sini. Me too. Yay, I got it. The salmon on vacation. Kita dapat stiker. Hari ini banyak banget stiker yang Mbak Pri. Jadi bapak ya, juga. Bapak juga ditempelin di sini. Yay, so cute. On vacation. Indonesia. Bagus banget ya. Bagus banget. Sampai bingung gak bakuin. Padahal udah nonton vlognya. Tapi bingung mau start dari mana mainnya. Let's go, ayo kita cari permainan-permainan. Ini banget sih. Badut sayang, badut Hello Kitty. Gede banget, itu terkenal banget. Kita bukan ini ayam, tapi turkey. Pasti aman. Thank you. Sekitar 880
Yan harganya. Thank you. Wow, this a big size. Di sini lah baru kita tahu ternyata masuk ke sini sangat besar. Jadi kita emang benar-benar harus tahu dulu mau kemana. Kamu mau kemana dulu? Minion Park. Dan Ade lagi ngamuk karena pasti kamu. Minion Park. Kayaknya semua tentang Minion di sini. No line, okay. Come on. Mau habis potong siapa itu? Sama Bob. Yang matanya dua namanya Bob. Itu Bob, satu lagi yang mau tahu namanya. Stikernya Bob. Kamu foto sama semua karakter lo hari ini. Aja semua ditempel-tempel di kostum. Sobat Green, sekarang kita lagi ngantri sama ke Minion Mayhem. Dan Minionnya masuk Jepang. Untung kita nggak lama ya, biasanya bisa sejam dua jam ya. Iya, ini aku yang dicek. Gak tau, ini nantai ini deh. Ini ditunggu ya. Boleh. Yes. Coba dong, beri berasai. ようこそ. Ime sama desu ka? Untuk labnya ya? Iya. Minion. Untuk itu tuh. Kijin wo shitori zutsu mensetsu suru nya kedo, kyou wa totetsumonai dekkai koto shitonne. Se ya kara, temijikan ni sumasu wa. Ore wa Buru. Anta namae wa doko kara kita? Maji shita mun ya na. Shitsumon. Iya, wakini. Sate to. A, chou machi. Bom-bomnya itu seru banget, terus kita goyang-goyang gitu. Iya, kita mau dirubah jadi Minion gitu. Hai, tadi gimana? Seru banget, kayak 4D-4D gitu. Seru ya? Kayak di planet. Ade kan bete, akhirnya ibu belanja cemilan. Coba dibuka dong.
kue-kue biskuit tapi Minion. Itu kayak toples gitu Minion. Pokoknya all about Minion. Kita buka dulu yang coklat. Ada mau ini? Ada mau? Ada mau? Yuk kita makan yuk. Unboxing Minion. Buka dulu, buka. Laper ya? Laper. Ini ada. Ini buat Bapak. Ih, lucu banget bentuk Minion. Tapi gak tega bukanya. Ini ada. Selamat makan coklat. Buang sampahnya di sini aja, sayang. Enak. Ade bilang, adanya. Nana, aku lagi mau beli popcorn yang sangat lucu. Jadi di sana tempatnya banana. Lucu banget sih emang. Dari tadi ibu gemes semua orang pada beli. Bentuknya sama sih. Oh gitu doang bukannya. Jadi kita mau masuk ke sana challenge. Berani enggak, Queen? Berani. Itu tuh tinggi banget. Berani? Berani. Bapak di sini sama adik. Ayo, let's go. Ibu, Queen, ibu kemana? Kita udah mulai naik deh. Merem. Ini ternyata cuma pendek, nak. Kita udah pasang aja. Ini pintu masuknya, Bu. Gede banget. Ya ampun, itu bagus banget, Queen. Bagus banget. Ada dinonya gede banget tuh. Aku tahu itu namanya apa. Itu namanya Branchiosaurus. Ini benar-benar keril. Kayak di rawa. Dinosaurus lagi orang. Dinosaurusnya lagi makan. Itu kan kesukaannya adik, Bu. Banget, ini deket banget loh. Kita berasa deket banget ya. Iya. Asli ternyata dia di lautan, Bu. Ini tuh kayak rawa di lautan. Rasanya tuh kayak semua mereka tuh lagi di sini. Dinosaurusnya. Nah, itu dia tuh. Ini kayak jahat deh. Bukan, kayaknya itu anaknya deh. Oh, ada anaknya juga dinonya. Oh, ini nih, Bu. Kayaknya ini deh. Wah, itu dia. Ini di atas kita nih. Ini sering banget kita lihat yang kayak ada duri-durinya gitu loh di punggungnya. Sahabatku, ada yang tahu enggak namanya apa? Ih, gede banget. Agak serem sih sebenarnya, deket banget soalnya. Kita di sebelah kita, di sebelah ibu ekornya. Ekornya bertajam. Nah, ini dia nih tempat yang dangerous. Ini yang dangerous. Ya, jadi, kita enggak boleh masuk ke sini. Ini tuh daerah terlarangnya ya, Queen ya. Iya, ini nanti banyak banget dinosaurus yang serem-serem. Nah, ini nih lokasi yang benar-benar tuh kan. Itu yang paling lucu menurut aku. Lucu dari mana, serem banget kayak gitu. Kita masuk ke kawasan itu dia. Itu ada dinosaurus. Kata siapa enggak ada. Itu di YouTube, di dalamnya ada dinosaurus. Di atas kita loh, ini takut jauh banget jatuh deh, Ibu. Itu aku takut jatuh, Bu. Ibu. Enggak. Gak ada dinonya, Queen. Nah, ini nih yang ibu paling takutnya naik ke atas ini. Jangan deh, Queen. Kalau takut, mendingan matanya ditutup aja kali ya. Gak mau, aku mau lihat tiba-tiba kayak gimana. Ah, ini makin tinggi. Ini juga takut ini. Udah musiknya seru banget. Gelap banget loh, sahabat, Queen. Ini gelap banget. Thank you.
belum. Gila banget. Ada sini tuh ada jam. Dari mana serem banget? Aku udah pernah lihat di YouTube. Jadi nanti kita naik perahu. Terus tiba-tiba ada ikan hiu muncul. Ikan hiu aja takut. Ya. Iya. Itu ikan hiunya di atas. Masih di sana terdampar sama bapaknya. Kita habis beli bahan dong. Hey, nanti ikan hiunya kayak gitu sahabat Queen di bawah. Queen, ibu berani. Emang ibu berani? Ibu berani? Ya udah sendirian sana. Loh, katanya kamu berani. Gak jadi. Kok gak jadi? Gak mau. Coba dulu lihat. Gak mau. Queen gimana sih? Foto aja di situ. Ini dia nggak berani, cuma mau foto doang di sebelah ikan hiu seremnya. Kita Queen, sekarang kita udah jauh-jauh dari aku Indonesia. Aku mau naik itu, masuk situ, Jaws itu. Itu Queen, tuh sebenarnya tentang apa sih permainannya? Kayaknya riding gitu, perahu gitu, terus ada hiu raksasa. Kalau ya? Memang anak-anak boleh masuk, tentunya itu aman, nak, nggak akan menyeramkan. Ah berani, masa nggak berani sih? Naik dino aja berani, ya kan? Masa gitu aja takut sih? Mau. Ya Allah, nangis lagi deh. Queen, adik mumpung tidur. Kan deh, itu seru banget. Come on. Sana. By the power of Harry Potter. Akan I ada keajaiban anakku menjadi pemberani. Get inside with me. Kling, kling, kling. Berani? Hah? Masa sih? Berani. Berani. The power of this magic. Kling, kling, kling. Sana berani. Temuin ikan hiunya. Go, 1, 2, 3. Cepat. Enjoy. Ibu nungguin di sini aja sama Ade yang lagi bobo. Nanti kan ceritanya nanti. Kita naik itu ya nanti. Iya. Enggak usah stres gitu. Enggak apa-apa. Yang pengemudi boatnya itu sambil acting gitu ya. Iya. Sambil pura-puranya kita lagi jadi pemburu hiu yang ada di sekeliling situ. Terus si yang nyetir bawa tembak. Kalau dia tuh. Nyetirnya tuh. Dia bawa pistol. Jadi nanti kalau ada hiu dia tembak-tembak gitu. Terus ada api-api gitu. Bak,
Sumpah aku suka banget adegan waktu ada apinya itu. Karena itu kaget nggak sih? Anget dan enak banget. Yuk kita cari ibu, cepetan. Sahabat Queen tadi benar-benar seru banget. Tapi kita nggak bisa ngambil banyak video ya. Karena di situ tuh kayak. Kenapa Pak? Kita nggak bisa ngambil banyak video? Karena si kapten itu berperan sebagai pemburu hiu ceritanya. Jadi dia suruh kita ngeliat dia apa acting ya. Oh iya, kita suruh kayak dia tuh bawa pistol. Nanti kalau ada hiu dia tembak-tembak gitu. Terus tadi paling aku suka adegannya. Jadi di situ kayak ada gas. Terus gasnya kayak ada api-apinya gitu. Terus it's so kayak enak. Karena lagi hujan jadi dingin. Terus tadi ada api-api anget banget. Terus itu sih seru banget. Terus ada hiunya gede-gede banget. Yang paling gede itu kayak. Terus di sini ada darah-darah gitu. Gimana sih hiu yang paling gede yang mana Pak menurut Bapak? Itu yang lagi digantung. Ada banyak hiu. Ada berapa? Dan gede banget. So, sekarang kita mau ke Harry Potter. Tapi mungkin kita bisa ke Sesame Street dulu. Or kemana dulu. Jadi kita langsung aja kita kemana dulu ya di Universal. Pokoknya kita jalan-jalan dulu. Nanti kalau kita dapat pemain yang bagus, kita kesana. Setelah kita. Let's go run. Kita lanjut lagi. Sebenarnya cuaca hujan ini agak mengganggu perjalanan kita hari ini. Tapi kita ambil hikmahnya. Ini sahabat Queen, mungkin lebih seru kalau kita hujan-hujanan. Kalau nggak hujan-hujan nggak seru. Cuman ya rempongnya kan sama adek, kasihan ya kan. Harus benar-benar ada mataharinya. Itulah bedanya Universal sama Disneyland. Mungkin nanti bisa kita bandingin di video berikutnya. Ini adalah dunia yang sangat indah. Ibu ingat waktu ibu masih kecil. Oh my god. Let's go. Sahabat Queen, jangan lupa nonton video Universal berikutnya ya. Makasih udah nonton. I love you Sahabat Queen. Mwah. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa follow Instagram aku ya. Queen sama